Tim unit Reskrim Polsek Deli Tua berhasil menangkap seorang pria berinisial AA, pelaku pencurian satu unit mobil yang terekam CCTV milik Rudy Wijaya di toko material. Pelaku curanmor terpaksa dilumpuhkan kakinya oleh polisi karena melawan saat dilakukan pengembangan kasus. Pelaku mengakui aksinya dengan memanjat tembok dan mencongkel pintu belakang toko material. Ketika diinterogasi, tersangka mengakui mencuri mobil milik korban dan mengambil uang dari dalam laci toko. Kemudian mobil tersebut diserahkan bersama temannya berinisial N pada seseorang lagi berinisial G di desa Namo Rambe dengan imbalan uang sebesar Rp4.500.000. Pada saat berhasil kita amankan, di situ kita ketahui pelaku ini pertama kali membawa mobil itu ke daerah Namo Rambe. Kemudian di sana dibawa ke rumah berinisial G. Hal tersebut dibawa ke sana atas petunjuk dari seorang temannya berinisial N. Nah, kemudian setelah sampai di daerah Namo Rambe tersebut, barang-barang mobil ini dibukai untuk menghilangkan identitasnya. Kemudian platnya juga dibuka dan dibuang ke sungai. Dari Medan, Abdul Meliala melaporkan.